semuanya, perkenalkan nama saya Mona Aprilani Wijaya dari kelas 10 MS1 siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan kamu takakura. Ikut videonya. Tong takakura ini adalah sebuah media untuk pembuatan kompos organik. Dengan adanya tong takakura, proses pembuatan kompos menjadi lebih mudah dan praktis. Kita tidak perlu mengompos menggunakan teknik lama seperti halnya menggali tanah dan menimbun sampah. Selain itu, tong takakura dapat dialih fungsikan menjadi tong sampah organik, sehingga kita dapat mengurangi jumlah pencemaran sampah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan tong takakura adalah 1 buah tong bekas, sekam original, sekam bakar, kardus bekas, tanah hitam, kain lama, dan buah busuk serta daun kering sebagai sampah organik. Sedangkan untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu sendok, selotip, dan gunting. Untuk proses pembuatan tong takakura, pertama-tama kita membuat pantalan sekamnya dengan menggunakan kain dan sekam original. Buka kain, kemudian letakkan sekam di atas kain menggunakan sendok. Isi hingga penuh, kemudian ikat kain dengan simpul. Balikkan kain dan bantalan sekamnya akan terlihat seperti ini. Buatlah 1 bantalan sekam lagi dengan cara yang sama. Kemudian, buatlah bibit kompos dengan mencampurkan tanah bersama sekam bakar dengan cara diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan selotip dan gunting. Lapisi bagian dalam tong dengan kardus. Potong kardus dan tempelkan ke dinding tong, lalu eratkan menggunakan selotip. Next, ambil sampah buah busuk yang sudah disiapkan, kemudian potong hingga menjadi potongan kecil agar mudah membusuk dengan bibit kompos. Terakhir, susunlah semuanya dengan urutan ilustrasi ini. Letakkan bantalan sekam di urutan paling bawah, kemudian intip dengan bibit kompos. Masukkan sampah buah-buahan, kemudian aduk. Masukkan juga sampah daun-daunan, kemudian remukkan. Dan tutup dengan bantalan sekam kedua. Tong takakura selesai. Jangan lupa masukkan sampah organik setiap harinya, hingga kompos menjadi seperti ini. Nah, itu tadi proses pembuatan tong takakura. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.